DPD LDII Kabupaten Boyolali turut serta dalam kegiatan Pawai Akbar yang menyambut bulan suci Ramadan pada Minggu 19 September 2023. Acara tersebut diselenggarakan oleh Forum Umat Islam atau FUI Kecamatan Sambi di lapangan Desa Tempur Sari Kabupaten Boyolali. Kegiatan tersebut merupakan agenda rutin menjelang bulan suci Ramadan yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Boyolali. Selain LDII, Pawai Akbar juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, pelajar dan ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah dan Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA. Ketua Panitia Pelaksana Pawai Akbar Nasiruddin Abdul Hamid mengatakan, Pawai Akbar diikuti sekitar 3.000 peserta. Pawai Akbar Umat Islam di Kecamatan Sambi ini memiliki tujuan yang mulia insya Allah, yang pertama untuk membangun kerukunan dan persatuan antar umat Islam khususnya dan untuk seluruh masyarakat Sambi. Yang kedua, tujuan utama yang lain adalah untuk menyambut datangnya bulan Ramadan dengan memberikan ajakan dan himbauan kepada masyarakat di Kecamatan Sambi khususnya agar mereka menyambut Ramadan dengan penuh sukacita dan menjalankan ibadah Ramadan dengan penuh antusias dan semangat. Pawai Akbar FUI Sambi menempuh jarak 4 km dengan mengambil start dan finish di lapangan Desa Tempur Sari. 300 warga LDII dari pimpinan cabang LDII Sambi turut serta dalam kegiatan Pawai Akbar. Dalam perhelatan itu, Persinas Asad menampilkan jurus seni tunggal ipsi tepak tiga dan seni ganda berpasangan.